Jadi ini yang busuk teman-teman ya. Ini yang busuk kering, ini yang busuk kering ya. Seperti ini. Halo Sobat Hani, berjumpa lagi dengan saya. Di video kali ini saya akan membahas cara membuat bibit kentang. Ini adalah umbi kentang yang sudah saya panen 1 bulan yang lalu. Ini saya jemur ya, supaya saya mengetahui yang busuk bisa saya pilih ya teman-teman. Oke tonton terus teman-teman, jangan sampai ketinggalan ya. Ini adalah bibit kentangnya teman-teman ya. Terlebih dahulu saya jemur ya, supaya pada saat kena sinar matahari yang busuk lebih kelihatan, karena dia keluar cairan teman-teman ya. Nah, seperti ini yang busuk ya. Ini ya, jadi jika kita tidak pilih, nanti yang busuk mempengaruhi kentang-kentang yang lain ya, menjadi busuk ya. Jadi ini harus kita jemur dulu supaya air yang berada di dalam kentang yang akan menyebabkan busuk segera keluar ya teman-teman. Jadi gampang untuk dipilih teman-teman ya. Nah, ini banyak yang sudah mulai busuk ya. Nah seperti ini padahal yang bagus, masih bagus, tapi karena ada yang busuk di sampingnya, jadi dia kena busuk juga ya teman-teman. Nah, jadi kita harus menjemurnya terlebih dahulu supaya bibit kentangnya juga kering dah saat penyimpanan teman-teman ya. Pada saat pembibitan tidak boleh kentang itu basah karena kena air hujan maupun air yang lain teman-teman. Saya jemur dulu untuk pembibitannya. Nah, jadi untuk yang tanda-tanda yang busuk ya seperti ini teman-teman ya. Nah, seperti ini sudah tidak bisa dibiarkan, kita harus membuangnya supaya tidak menular ke kentang-kentang yang lain ya. Nah, seperti ini teman-teman. Karena ini saya ambil random dulu dari kebun, dari lahan ya, setelah panen. Jadi kita diamkan dulu 1 bulan untuk mengetahui yang sekiranya busuk ya, tidak bisa ditanam. Jadi kurang lebih kita jemur 1 hari ya, jadi akan kelihatan yang busuk-busuknya teman-teman. Ini untuk bibitnya tidak merata ya, tapi ada yang besar, ada yang kecil teman-teman. Nah, ini bibit sudah turunan keempat ya teman-teman. Nah, ini bibitnya G4 ya, dan saya panen G3. Nah, jadi ini yang busuk teman-teman ya, ini yang busuk kering, ini yang busuk kering ya. Seperti ini juga teman-teman, ini kering. Nah, yang sudah hampir kering ya, tapi masih ada cairannya. Terlebih dahulu dia akan cair, setelah itu baru kering ya. Kering, setelah kering seperti ini. Nah, jadi ini adalah bibitnya yang sudah saya pilih ya teman-teman. Setelah saya jemur, saya pilih, saya simpan ke kotaknya lagi ya. Kotak kentang seperti ini saya pakai ya. Ini bekas bibit juga ya, karena masih bagus saya gunakan kembali. Ini bibitnya sudah yang bagus-bagus saja, ini sudah disimpan ya. Tapi perlu pemilihan lagi teman-teman sebelum kita menanam ya. Ini juga sudah saya pilih ya, yang rusak-rusak saya buang. Tapi kurang lebih 80% sudah bagus ya. Jadi 20%-nya kira-kira masih ada ya yang busuk, karena busuk-busuk yang kecil belum bisa dicek ya, diketahui. Yang besar-besar saja yang busuknya sudah setengah baru bisa kita ketahui teman-teman. Beda dulu. Ini saya akan simpan kurang lebih 3 bulan sampai 4 bulan untuk penanaman bulan
4 bulan 5 ini teman-teman ya. Nah, jadi ini saya akan pilih simpan selama 3 bulan sampai tumbuh tunasnya ya teman-teman. Saya persiapan untuk penanaman 2023 ini teman-teman ya. Ya. Membuat bibit 2 kotak ini ya. Sama tambah ini ya. Kurang lebih 100 kilo teman-teman. Jadi seperti ini teman-teman. Tonton terus ya videonya, ikuti terus channel saya teman-teman, jangan sampai ketinggalan karena banyak informasi-informasi seputaran pertanian saya akan mulai jadwalkan ke depannya ya, seperti ini. Jadi jika teman-teman suka, jangan lupa like, subscribe, dan share. Kalau ada yang ditanyakan silahkan tulis di kolom komentar. Nah, untuk penyimpanannya seperti ini ya, usahakan jangan sampai nyentuh di bawah ya, karena usahakan ditambah landasan seperti ini supaya ketika kena air tidak langsung mengenai bibitnya. Nah, jadi ketika kena air di bawah ya.